Jumat 1969 dengan nama Akademi Bank Indonesia dan merupakan Akademi Perbankan yang pertama di Surabaya. Pada tanggal 16 Juli tahun 2003 berubah nama menjadi Akademi Perbankan Indonesia Surabaya. Pada tanggal 14 September sejak awal berdiri ya, tahun 60-an, strategi ekonomi atau bisnis Surabaya telah dipercaya oleh perusahaan-perusahaan khususnya perbankan untuk mensuplai tenaga ahli mandiri dalam keuangan dan perbankan. Pada perkembangan selanjutnya, strategi ekonomi atau bisnis Surabaya mencermati adanya kebutuhan pembangunan yang strategi ilmu ekonomi Arta Boni Suara Surabaya dengan acara wisuda sarjana dan magister yang diselenggarakan pada hari ini Sabtu 18 April 2009 akan dilaksanakan. Perkenankan kami memberi informasi tentang upacara ini. Rapat dibuka untuk umum dan Ketua STE Arta Boni Suara Surabaya secara resmi akan mengukuhkan, melantik dan melepaskan para wisudawan ke masyarakat sekaligus menjadi warga ikatan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Arta Boni Suara Surabaya, disaksikan oleh para pejabat sipil, anggota senat, para staf akademik, staf administrasi undangan dan para orang tua wali wisudawan. Hadirin yang berbahagia, Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Arta Boni Suara Surabaya. Tangguh dalam menghadapi perubahan.
Jadi yang saya muliakan, upaya peningkatan kualitas SDM yang benar-benar menghasilkan generasi yang memiliki nilai profesionalisme yang sudah disiapkan, siap diperlukan pengelolaan sumber daya dalam organisasi tentunya menghasilkan manusia yang berkarya, bukan manusia yang bekerja. Dalam keadaan inilah SAIAB Surabaya bersedia tampil sebagai penyokong kebutuhan masa kini dan masa-masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormat, wisudawan dan wisudawati, saya berpesan keberhasilan suatu organisasi tergantung pada kemampuan untuk mengelola berbagai macam sumber daya dan dimilikinya. Sebagai anggota Ikatan Alumni SAIAB yang senantiasa melekat pada setiap sumber daya organisasi, maka bagaimana mereka juga harus lebih bisa memberikan. Hari ini Sabtu 18 April 2009, saya bukan saudara-saudara sebagai sarjana dan magister lulusan Sekolah Tinggi Ekonomi Artabuani Suara Surabaya. Sejak semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selakin selalu melimpahkan rahmat dan kepada kita sekalian. Amin. Endingnya harus.
surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Antar Prodi Surabaya nomor 099/A.39/K/A. Janji wisudawan. Wisudawan dimohon berdiri. Janji wisudawan. Kami sarjana ekonomi dan magister manajemen. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Arta Bodhi Suara Surabaya. Demi Ibu Pertiwi berjanji. 1. Akan mengabdikan ilmu.
Sudah silakan duduk kembali. Terima kasih. Penyerahan wisudawan kepada Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Arta Budi Iswara Surabaya diserahkan kepada Herna Wati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Disilahkan. Sambutan kehormatan Gubernur Papua Barat yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yang diilmu. Hadirin dimohon berdiri.